brother, selamat datang di channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini sudah hadir lagi produk yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian buru. Lama banget, 2 tahun mungkin nggak muncul di pasaran. Unit apakah tersebut? Yaitu Turnford N8. Daripada kalian penasaran, sebelum lanjut ke spesifikasi, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ini dia unit Turnford N8 2020. Warnanya ampun. Yang di depan warna hitam doh, kombinasi merah, sedangkan yang kedua warna green kombinasi gold. Langsung kita cek detailnya. Ini dia detail framenya nih. Framenya sendiri alloy. Wih, mantep banget warnanya matte atau dope. Wih, kombinasi merah. Detail las-lasannya nih. Ampun. Bagian depan ada mounting. Ini emblemnya, turnnya. Jadi kalian bisa pasang front block di depan ini. Forknya sendiri rigid steel. Half-half yang pasti sudah bearing. Sudah dapat clip magnet. Remnya sendiri V-brake dari Tektro. Kita beralih ke drivetrain-nya. Dari Shimano Claris 8 kali 1 speed. Cranknya 52T. Dan mounting untuk kalian upgrade FD-nya dual atau triple terserah kalian. Pedalnya lipat divisi kombinasi alloy. Untuk sprocket 11 sampai 32T yang pasti kaset. Seat post-nya alloy 33.9. Belakang ada mata kucing. Saddle-nya nih sporty banget, ada lekukannya di tengahnya. Jadi untuk area cowok nih nyaman banget. Kita beralih ke depan, handle postnya 3D, stangnya flat alloy, stemnya quick release, jadi sangat mudah untuk kalian atur saat lipat atau posisi berkendaranya biar nyaman. Dapat bell, handle rem, remnya sendiri dari Tektro, shifter dari Shimano 8 speed, ada indikatornya. Jadi ini bagian yang atasnya. Kita beralih ke bagian kaki-kakinya nih. Rimnya sendiri alloy double wall. Ini dia brandnya nih. Banyak sendiri dari Valmy Kojak 20 kali 135. Ih, halus banget, ciri khas jalan raya ini bannya. Yes. Lanjut untuk warna yang kedua, yaitu warna green gold. Untuk yang warna greennya ini, hijaunya tua kombinasi gold nilisnya nih, jadi lebih ke metalik, bukan yang dop. Pengunci lipatan yang bikin kokoh. Ada kombinasi putihnya juga. Forknya juga sama, warnanya green, tulisan ternya putih. Bagian tampilan dari depan. Untuk bagian standar ada di bagian tengah ya. Jadi saat standarin nggak bisa diputer-puter pedalnya, pasti mentok di standar.
Jadi seperti itulah detail dari Turn First N8 2020 yang ada di depannya. Sekarang kita lanjut untuk proses melipatnya. Oke, sekarang lanjut proses melipat Turn First N8 ini. Yang pertama, buka stem, stangnya hadap bawah. Selanjutnya, turunin seat post ini sampai habis buat sandaran. Selanjutnya nih, jangan lupa kedepanin dulu ya sebelum ditarik. Ke depan, langsung tarik, buka. Sip, langsung lipat. Pastikan flip magnet nempel di keduanya. Selanjutnya yang terakhir, ini pengunci engselnya naikin dulu, baru dorong. Dan yang terakhir, karet masuk di kuncian. Jadi saat diangkat-angkat nggak bakal lepas-lepas. Oke, sekarang lanjut untuk lurusinnya lagi. Buka karetnya. Yang kedua, headphone sampai bunyi klik. Buka lipatannya. Langsung klik. Yang terakhir, atur seat post. Dan yang terakhir, atur posisi stangnya siap riding. Sip, beres. Sekarang kita simpulkan untuk unit ini. Oke, sekarang lanjut untuk kesimpulan Turn First N8 2020 ini. Yang pasti, unit ini memang ajib banget. Kombinasi warnanya apik. Di 2020 ini berubah dari edisi sebelumnya. Sebelumnya warnanya glossy, sekarang hitamnya doff. Ini juga yang warna greennya baru ada. Sebelumnya belum pernah bikin warna green tua ini. Old green lah, atau apapun lah kalian namainnya. Atau biru lumut, biru apapun. Atau hijau lumut maksudnya. Untuk spesifikasi, secara keseluruhan tidak ada perubahan, masih sama pakai Claris 8 speed, velg 20 inch, bannya Swalbe Kojek, handle post 3D, lipatannya yang pasti kokoh banget, ciri khas Turn, rigid banget. Jadi unit ini khusus gue pribadi sangat direkomendasikan. Gue memang jatuh cinta banget nih sama Turn First ini. Kalian banyak banget yang nanya apa rekomendasi? Ya, ini dia. Di antaranya nih. Turn First. Untuk harganya sendiri yang pasti berbeda dari sebelumnya. Penyesuaian harga yaitu 10 juta rupiah. 8 speed 10 juta memang kalau kalian bandingin dengan sepeda brand lokal memang jauh lebih mahal. Namun ini kualitas brand Taiwan, ini gak usah diragukan lagi. Karena memang Dahon atau Turn ini top brand. Jadi kalian yang pecinta sepeda lipat pastinya sudah mengenal brand ini. Untuk kalian yang baru dengar atau baru melihat unit Turn ini masih satu keluarga dengan Dahon. Selanjutnya untuk beratnya sendiri, berat total ya net 12 kg. Jadi memang sangat ringan, ideal buat cewek cowok. Bisa naik komuter lain, LRT, MRT, Transjakarta, apapun moda transportasi umum bisa diangkut atau bisa bawa unit dua lipatan ini. Jadi sangat cocok untuk kalian bawa bike to work, car free day, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, atau apapun untuk menemani kalian beraktivitas. Yang pasti cocok banget untuk obat jenuh di kala pandemi ini. Jadi banyak-banyak berolahraga, bersepedahan, tambah imun. Semoga saja COVID-19 segera musnah dari bumi Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Untuk kalian yang mau transaksi, linknya ada di marketplace. Di bawah ini ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian cek di marketplace, kalau ada artinya ready, kalau kosong artinya habis nih. Untuk harga dan lain sebagainya
bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kapan kalian lihat untuk video ini. Jadi menurut kalian bagaimana Turn Verge 2020 ini? Silahkan tinggalkan komentar. Coret-coret untuk kalian yang punya Turn Verge edisi sebelumnya, silahkan komentar saja. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman yang pasti subscribe channel ini, biar gue juga tambah semangat terus untuk review sepeda-sepeda baru lainnya. Oke, nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.